Tingginya curah hujan yang terjadi membuat berbagai bencana terjadi di tanah air, seperti di Banten, Jakarta, dan berbagai wilayah lainnya. Untuk penanganan bencana alam di DKI Banten hingga Jawa Barat, menurut Kepala BNPB telah cukup baik, dikarenakan BNPB bergotong royong dengan TNI Polri, Badan SAR Nasional, PMI, para relawan, hingga Kementerian BUMN. BNPB sendiri akan meningkatkan kesiapsiagaan menuju transisi darurat. BNPB dan BPBD Provinsi Bali juga melakukan pemantauan di seluruh kabupaten kota di Bali untuk pemetaan lokasi yang rawan terjadi bencana. BNPB menginstruksikan BPBD untuk siaga dan terus memantau titik-titik yang menjadi langganan bencana alam. Tadi udah saya jelaskan waktu di Westin Hotel ya. Jadi penanganan bencana Jawa Barat sekarang dalam proses menuju ke transisi darurat ya, masih dalam tanggap darurat dan kita lihat penanganannya cukup baik ya, TNI, Polri, Badan SAR Nasional ya, PMI, kemudian Manggala Agni, semuanya ya, termasuk khususnya wartawan, apalagi didukung oleh Kementerian BUMN, seluruh kantor Badan Usaha Milik Negara turun ke lapangan ya, jadi beban kami BNPB itu sangat berkurang ketika seluruhnya kita bisa gotong royong ya, pentahelix ya, pemerintah daerah, TNI, Polri ya, dunia usaha, akademisi ya, komunitas dan juga media ya, kerjasama ini sangat baik. Dengan sistem gotong royong dalam menghadapi bencana alam diharapkan mampu menekan terjadinya korban jiwa. Jipayana Putra, Kompas Tewata.